Tiga dusun di Desa Tambak Rejo, Tongas, Kabupaten Probolinggo kembali diterjang banjir, ketinggian air diperkirakan mencapai 50 cm. Hal itu mengakibatkan sejumlah rumah warga terendam banjir. Para warga tampak berupaya mengularkan air yang masuk rumah dengan alat seadanya. Penyebab banjir karena aliran air Sungai Laweyan tersumbat akibat banyaknya ranting pohon. Material ranting pohon itu terbawa derasnya banjir kiriman dua pekan lalu. Ada 50 kakak yang terdampak banjir di Dusun Wuringinan, Dusun Kerajaan Utara dan Dusun Kerajaan Selatan. Ada ratusan rumah yang tergenang banjir. Tidak ada rumah yang rusak. Dusun Wuringinan, Dusun Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan. Rata-rata yang terdampak ini apa? Kemasukan air apa rumahnya? Akibat luapan air mengakibatkan air masuk ke rumah warga. Berarti ini banjir kiriman ya, Pak? Banjir kiriman dari lumbang. Seandainya lumbang hujan itu cukup tinggi mengakibatkan daerah Tambak Rejo mesti banjir. Ini tidak ada laporan yang rumah rusak, Pak ya? Kalau insya Allah rumah rusak itu enggak ada. Enggak ada hari ini. Yang kemarin ada dua rumah. Iya, yang kemarin ada dua. Ini banjir karena luapan air yang jembatan itu, Pak ya? Betul sekali. Ini air karena jembatan itu banyak barongan sehingga air tidak bisa mengalir terus meluap ke jalan mengakibatkan banjir.